Shopping from home dari Grand Indonesia. Kali ini kita barengan sama Bershka. Lanjut aja ya, kita sedang membahas satu produk yang ini hot banget nih itemnya nih. Bersama Kak Sandy. Okay. Let's go Kak. Jadi lanjut aja yang tadi. Kan kita punya yang namanya denim jacket all over print dengan collaboration kita dengan Smiley Fit, Sophie and Tucker. Oh, jadi dua orang namanya Sophie and Tucker. Sophie and Tucker. Jadi okay. Pencinta musik pasti tahu ya. Itu kalau misalnya kalian pencinta musik EDM pasti kalian tahu banget karena dia terkenal banget di Amerika. Kalau misalnya tadi kata Kakak Rai ini benar banget, bisa banget kalau misalnya kalian mau ke festival musik bisa banget pakai stylenya seperti ini. Tapi karena sekarang kalian juga lagi musim hujan dan lagi nggak ada festival musik juga, bisa mengobati kerinduan sebenarnya ya sambil musim hujan gitu ya. Boleh dan mungkin dipakein kali ya. Pakai bentukannya seperti apa? Bersama model kita di sini ada Kak Damai. Dan itu oversize denim jacket. Jadi ini tuh very stylish dan ini tuh lagi tren banget yang oversize gitu. Setuju banget. Dan juga bisa langsung dipakai aja satu set sama celananya ya. Oh, ini sekali lagi harganya berapa, Kak? Dari harga 99.900. Jadi 500.000, 99.900. Wow. Jadi gak nyampe 600.000 bisa dapat jaket sekeren ini. Oke, langsung aja dibelanjain ya chat miminnya sekarang. Kita next to another product nih Kak. Oke. Mau yang mana aku ambilin aja? Yang ini, oke. Ini dengan kolaborasi yang sama, it's okay Kak Sandy. Oke. Gimana nih? Ya ini juga salah satunya masih collaboration kita dengan Smiley featuring Sophie and Tucker. Yes. So yang ini kalau misalnya kalian pengen banget yang tadi kan udah very trendy banget, stylish banget dengan twin set seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen yang a bit comfort, a bit comfy dengan cuaca yang sekarang, terus dengan situasi yang sekarang, kalian bisa pilih hoodie-nya kita. Dan itu printnya satu tapi gede banget. Jadi super statement ya. Dan ini tuh cocok banget style yang kayak kelihatannya males tapi
tetap stylish gitu, yeah. Kayak malas, oh yaudah deh hari ini pakai sweater aja, yeah. Gitu ya. Eh tapi kok tetap stylish karena, yeah, dengan si icon ini ya, yeah, smiley featuring sama Sophie Tucker. Dan kita ada detail kangguru pocketnya juga di sini. Yes. Dan again harganya ini tuh promo juga, mm-hmm, dari harga 699.900, mm-hmm, jadi cuman 399.900 itu nggak, wow, nyampe 400.000 even. Sekali lagi, yeah, ini kalau misalnya dilihat ya materialnya tuh yang tebal gitu, tapi bukan tebal yang bikin gerah gitu ya kak. Yeah. Jadi memang materialnya ini kualitinya oke banget dan nggak nyampe 400.000 loh. Dan ini kolaborasi ya, yeah, adalah collection untuk yang collaboration. Wow, langsung aja dibelanjain chat miminnya sekarang ya kak, yeah, ya. Di www.grandstripindonesia.com/chatandshop. Langsung dibawa pulang karena promonya hanya saat midnight shopping ini berlangsung. Kita next lagi kak. Okay. Aku akan taruh lagi di, okay, sini ya. Ini yang mana nih kak kita, yeah, sekarang? Untuk collection selanjutnya, mm-hmm, kita akan langsung ke another collaboration. Mm-hmm. So mungkin Kakak Damaya bisa kembali. Terima kasih Kakak Damai. Terima kasih telah memberikan kedamaian kepada kita semua ya Kak. Oke, okay, tadi kan kolaborasi yang bersama Smiley dan Sophie Tucker. Yeah. Ini kita mau ke yang lain nih Kak ya. Mungkin intermezzo sedikit, jadi kayak, mm-hmm, Bershka itu kan influenced by music gitu. Jadi kayak semua collection kita itu tuh influenced, mm-hmm, gak semua sih, tapi kayak mostly. Mm-hmm. Jadi kebanyakan brand kita itu influenced by music. Nah, mm-hmm, sekarang tuh kita ada collaboration yang paling terupdate dengan dengan musisi dunia, mm-hmm, yaitu Billie Eilish. Billie Eilish ini menjadi sebuah nggak cuma icon musik, pada akhirnya juga icon fashion ya kak, yes, ya. Yes. Wow, ada kolaborasinya juga. Ya, ada. Oke, okay, kita akan kasih lihat nih collection-nya ya. Sebenarnya ini juga aku udah pakai sih. Mm-hmm. Cuman yang aku mau kenalkan dengan teman-teman viewer semua, mm-hmm, ini ada items-items, oh, wow, yang sedang promo. Dan ini cocok banget karena dia modelnya oversize ya. Yeah. Billie Eilish ini unisex sudah pasti. Yes, unisex. Mau cewek mau cowok bisa pakai karena Billie Eilish itu, dan Billie Eilish itu kan sukanya oversize. Iya benar. Lagi fashion menurutku kayak nggak ada gender. Yes, yeah, has no gender, benar. Jadi buat siapa aja. Dan menurut aku yang lucu banget ini adalah warna hijau khas, yeah, rambutnya Billie Eilish ya. Dan, yeah, apa namanya, item-item yang suka memang dipakai sama Billie Eilish. Yeah. Lucu banget. Dan ini tuh ada detail kayak semi, bukan masker sih sebenarnya, tapi kayak buat nutupin area, mm-hmm, mulutnya gitu. Jadi, mm-hmm, cocok banget sama situasi sekarang kalau, yes, misalnya kalian mau keluar rumah. Bisa after pakai masker bisa, mm-hmm, tambahin ini lagi. Oke, jadi ini sebenarnya detailnya adalah dia ada hoodie. Ada hoodie-nya, tapi juga di dalamnya ada tambahan lagi ya. Nih, kalau, yeah, misalnya teman-teman bisa lihat seperti ini gitu. Jadi ada tambahannya lagi nih sama hoodie-nya. Wow, ini unik banget sih. Dan menurut aku enggak harus ngefans sama Billie Eilish. Yeah. Pakai ini langsung fashion langsung, yeah, ini banget ya, stylish banget ya kak. Bener. Wow, harganya kak? Dan harganya dari harga Rp1.099.000 jadi Rp500.099.900. Oh my god. Jadi ini dipangkas hampir setengahnya ya. Dan ini baru launching di tanggal 17 September kemarin. Baru-baru, yeah, ini, tapi di akhir udah awal bulan ya, nggak nyampe sebulan kemudian rilis. Yeah. Langsung sale, yeah, di Midnight cuma, Shopping From, yeah, Home. Cuma di sini aja sale-nya. Dan hanya kurang lebih dari beberapa menit lagi nih sisa kita ya. Yeah. Jadi langsung aja di chat miminya di www.grandstripindonesia.com/chatandshop untuk dapetin kolaborasi barengan sama Billie Eilish dan Bershka. Ini bisa untuk semuanya. Wow. Oke, kita next lagi, Kak. Masih dari Billie Eilish juga. Cuman yang kalau misalnya hari ini dari kita tuh ada dua drop collection. Jadi, uh-huh, yang pertama itu yang tadi yang warnanya putih dengan full print kayak gini. Uh-huh. Yang ini tuh adalah second drop-nya, uh-huh, which is launching baru kemarin tanggal 24. Lebih baru lagi. Ya, wow. Baru dua mingguan. Uh-huh. Dan ini tuh dia modelnya kan kayak sweater tapi dia long fit gitu. Jadi, uh-huh, panjang bang, semi panjang, jadi kayak midi dress gitu. Oke, okay, jadi kira-kira akan yeah, segini gitu, yeah, ya, Kak. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kakaknya mau pakai celana atau misalnya enggak pakai
celana jadi dibuat seperti dress itu juga bisa. Oh, sekali lagi ini ada mendukung fashion-fashion yang terlihatnya kok kayak lazy tapi enggak stylish tetap ya. Dan ini yang menariknya adalah ada glitter-glitter yang lucu banget. Dan ada Billie Eilish-nya tentunya di sini. Terpampang ya Billie Eilish di sini, dan ini sekali lagi unisex ya. Yes, unisex. Bisa buat siapa aja, buat cewek, buat cowok. Emang pada dasarnya kalau emang pengen satu item yang stylish gitu ya, ya ini barangnya sama Billie Eilish. Karena memang khasnya tuh seperti ini ya kak, ikonik banget. Oke, ini harganya dari 999.900 cuma jadi 599.900. Sekali lagi 600.000 untuk Billie Eilish. Wow, gak nyampe 600.000 dengan ini materialnya yang udah oke banget, terus ada resletingnya juga di sini ya. Item ini semi-semi sampai ke ini ya, Kak. High neck gitu. High neck ya, high neck ya. Dan ini panjang, jadi buat pilihan yang pengen lebih cute kelihatannya bisa dijadiin dress. Yeah. Tapi kalau pengen yang lebih boyish gitu ya, ala-ala Billie Eilish bisa pakai. Mungkin bisa dikombain dengan ini. Cuman yang ini enggak promo ya. Cuman bisa dikombain dan ini available di semua di store Bershka in Grand Indonesia. Yes. Bener-bener iya Billie Eilish gitu ya. Baiklah kalau begitu, apakah kita akan next lagi ke produk yang lain nih kak? Yes, masih banyak. Masih banyak, baiklah kalau gitu. Kita move lagi ya. Oke. Ini dia, wow. Ini masih kolaborasi yang sama ya kak? Yes, ini datang dari, ini drop one-nya. Jadi kalau yang kalau misalnya kita lihat, tadi yang drop one itu full anime. Jadi kayak kalau misalnya kita, untuk para avocados, fandomnya Billie Eilish. Jadi kalau misalnya kalian ini tuh inspired by video klipnya dia yang terbaru, yang My Future itu. So kalau misalnya dilihat, ini tuh jadi udah trendy, terus juga stylish, unisex. Dan kalau misalnya emang pengen di apa sama nama pacarnya bisa ya. Harganya bisa. Harganya dari 1.199.000 menjadi 699.900 aja. Baik, kalau gitu next lagi, Kak. Dan ini pasangannya. Pasangannya sama satu set ya. Wow, kolaborasi dengan Billie Eilish. Udah pasti ini adalah unisex Billie Eilish x Bershka joggers. Bisa di satu set ya, satu pasang dipakai semua aja. Harganya dari 899.000 menjadi 499.000. Oke. Dan kita juga masih punya another collaboration with this. Yes, ini sama juga. Iya, ini adalah sebuah hoodie. Ya. Dengan harga, Kak? Harganya 1.099.900 jadi 599.900. Gak nyampe 600.000 lagi-lagi, viewers. Jadi belanjain aja langsung chat ya ke miminnya. Next, ini ada lagi. Oh, kalau ini kaos ya? T-shirt, oke. Jadi t-shirt ini juga represent si Billie Eilish juga sama ya. Ini juga dari second drop collection-nya dia. Jadi baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Terus ini harganya dari 399.900 jadi cuman 249.900 aja. 250.000 nggak nyampe, dikit lagi ya. Oke, ini adalah t-shirtnya. Ada lagi ya? Ada, terakhir. Terakhir, tapi ini adalah sebuah ini ya, sebuah ultimate nih. Yes. Jadi bomber jaketnya Billie Eilish dengan printnya yang paling update juga. Ini tuh printnya nggak cuma di depan, tapi boomnya di belakang. Oh wow, balik lagi ini adalah yang anime terinspirasi dari music videonya yang My Future. My Future ya, Kak. Ini kan unisex ya, semua kolaborasi sama Billie Eilish. Untuk ukurannya tuh sebenarnya gimana? Untuk size-nya sebenarnya kita ada spesifik size. Jadi kayak misalnya untuk yang normal size ada XS sampai large. Cuman kita punya spesifik size yang untuk teenagers. Kita punya untuk usia 11 sampai 12 tahun. Oh, jadi karena ini unisex, diukurnya itu berdasarkan age ya, Kak ya? Iya. Wow, menarik sekali. Jadi kalau misalnya udah naksir, aku sih kalau jadi viewer sudah langsung chat miminya sekarang gitu. Harganya Kak ini harganya berapa? Harganya dari 1.299.900 cuman jadi 799.900 aja. Bayangin ya, dari hampir 1,3 juta menjadi nggak nyampe 800.000. Turunnya 500.000. Turunnya 500.000 yang bisa dibeliin 2 t-shirt, Kak. Yes. Jadi udah dapat 3 itu ya, bayangin ya, diskonnya aja bisa beli lagi 2 item yang kolaborasi terbaru dari Bershka barengan sama Billie Eilish.
Ish. Wow, ini mah udah keren banget sih, Kak. Maksud aku ini trendy, iya. Terus abis itu stylish, iya. Kayak menunjukkan bahwa aku anak musik. Aku mengikuti anak fashion. Iya, ini ya, Kak. Yeah. Kolaborasi sama Billie Eilish. Wow, kalau gitu terima kasih banyak ya, okay, Kak Sandy. Sudah mengenalkan kolaborasi yang menarik banget dari Bershka. Kita akan ketemu lagi di Midnight Shopping selanjutnya ya, Kak. Iya, pastinya. Thank you so much. You. Sukses Thank terus buat Bershka. Thank you. Yeay. Kalau tadi kita sudah bersama Kak Sandy dan juga modelnya ya, Kak Damai dari Bershka, menceritakan soal koleksi-koleksi terbaru yang juga sale. Kali ini aku akan membagikan, ini yang paling penting adalah giveaway yang sudah terlaksana dan juga sudah selesai ya sebenarnya ya. Tinggal pengumumannya aja yang sudah dikasih tahu nih ya. Set adalah username. Jadi bagi yang merasa username-nya ada di sebelah sini, selamat. Kalian memenangkan giveaway dari Grand Indonesia. Langsung aja di screen capture atau di screenshot, langsung di DM ke Instagram-nya @grandindo. Buktikan bahwa kamu memang benar pemenangnya. Gitu. Selamat ya sekali lagi telah memenangkan giveaway kali ini. Tentunya kita akan lanjut lagi ya di next brand. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Midnight Shopping From Home dari Grand Indonesia. Thank you so much. Selamat yang menang giveaway. Bye. See you di next brand. Bye. Coming up next, Stradivarius. We'll be right back.
Night Shopping From Home. Masih barengan sama Novila, malam hari ini, selamat malam. Hai guys, selamat bergabung kembali di YouTube Grand Indonesia. Kalau tadi sudah bahas parfum, bahas hand soap, udah bahas shower gel juga. Sekarang kita akan masuk di salah satu brand fashion yang sebetulnya ini adalah brand fashion favorit aku juga. Tentunya promo yang ditawarkan juga oke banget. Makanya pantengin terus, jangan kemana-mana. Karena malam hari ini aku akan berbincang langsung dengan salah satu brand representatif dari Stradivarius yang nantinya juga malam hari ini akan ada diskon up to 500.000 selama live. Dan info Stradivarius available for shop from home via link ada di campsite.bio/stradivarius.id. Ingat ya guys, semua promo yang ditawarkan di live ini tentunya lebih special dan juga lebih eksklusif daripada belanja ke tokonya langsung. Tapi kalau misalkan weekend kangen ke mall, tenang aja, health protocol sudah diterapkan di Mall Grand Indonesia. Jadi feel free to come you guys. Alright, jangan lupa juga kalau misalkan nanti mau belanja Stradivarius, ditunggu pembayarannya paling lama besok jam 7 malam tanggal 3 Oktober ya, hari Sabtu. Alright, jangan lupa kalau mau belanja nanti langsung aja chat nomornya ada di sini nanti, admin chat and shop. Kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja aku undang Kak Grace. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Baik dong. Sehat-sehat yang terpenting. Sehat. Ya, aman-aman. Boleh disapa dulu teman-teman viewers. Hai semuanya, aku brand representatif dari Stradivarius Indonesia. Yeah. Dan aku Grace. Hari ini kita mau ngomongin banyak banget hal-hal yeah. menarik ya, Vila ya. Iya, yeah, karena seperti sudah dilihat di sini sudah ada banyak banget kayak fashion pieces. Yes. Mulai dari di sini ada blazer, ada rok, ada celana, ada kemeja, ada boots, segala macam, tentunya diskon semua ya Kak. Of course. Diskon semua. Tapi sebelum kita jelaskan produknya, aku mau ngingetin dulu, kemarin sudah diadakan giveaway ya Kak. Iya, betul ya, banget. Giveaway untuk mendapatkan hadiah dari Stradivarius. Pertanyaannya adalah apa jenis fashion ya Kak? Betul. Apakah trend fashion Stradivarius season ini? Season ini. Kemarin ada multiple choice. Apa aja tuh Kak pilihannya? Pilihannya yang pertama overshirt. Overshirt. Yang kedua adalah pleated skirt. Ya. Dan yang ketiga adalah denim. Oke. Kita akan jawab dan akan umumkan. Tapi jawabnya jangan sekarang. Teman-teman stay tune dulu. Yes. Tunggu. Karena sekarang Kak Grace akan mulai menjelaskan produknya nih. Of course. Aku pun Kak, aku kalau nge-host mungkin aku yang belanja Kak di rumah. Excited ya. Aku yang ngechat akunnya. Oke, okay, yang pertama sudah mencuri perhatianku dari awal ini digantung. Ini adalah corduroy overshirt. Yes, ini adalah corduroy overshirt yang merupakan trend season Stradivarius ya. Karena autumn ya. Autumn winter, betul. Benar. Dari colornya sendiri kita pilih yang khaki, yeah. color yang super autumn tapi neutral juga. Oke. Okay. Jadi mau pakai denim, mau pakai celana yang black, even celana yang warnanya coklat, yeah. itu juga masih nyambung. Dan kayaknya mau ditabrakin sama merah cabai juga masih bagus nih. Masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Tabrakin terus Kak. Yes. Oke, okay. Ini guys best deal karena kalau misalkan teman-teman viewers beli di store, ini harganya 479.000. Special di Midnight Shopping From Home menjadi 229.900 rupiah. Diskon 250.000, even lebih dari 50%. Kayak 229.900. Iya. Bisa dapat corduroy overshirt. Yes, true. Dan tentunya benar banget, semua barang-barang yang ditawarkan di sini itu limited ya guys. Betul. Jadi buru-buru cepet-cepetan ya. Yes, betul. Oke, okay, ini yang pertama. Ini ya. Yang pertama. Okay. Barang pertamanya udah oke banget udah ya. Udah oke banget, okay. Jujur. Yang kedua adalah oversized knit overshirt. Yes, ini masih sama seperti yang tadi, overshirt okay. juga, tapi beda material. Mm-hmm. Jadi ini lebih untuk sebagai outer. Oke. Okay. Kalau misalkan mau pakai crop top atau tank top kayak yang dipakai Pila gitu juga Bener. Bisa. Yes. Padahal ini by Stradivarius juga yes, loh guys. Yes, by Stradivarius juga. Too. Betul. Oke. Okay. Jadi ini misalkan mau keluar rumah, terus kita cek weathernya. Aduh, kayaknya hari ini akan agak berawan. Mm-hmm. Mungkin ada kemungkinan hujan. Hujan-hujan manja ya. Iya. Kalau misalkan kamu kesepian, gak ada yang peluk, gak ada yang menghangatkan, ya ini aja. Highlight dari baju ini sebenarnya iya, cuttingnya nih. Cuttingnya benar, cutting overshirt. Kita bisa lihat juga detailnya ya. Betul. Secara cutting rapi banget. Yes. Dan ini sama-sama overshirt tapi ini kualitasnya jauh lebih bagus. Oke. Okay. Yes, ini knitted lebih tebal. Mm-hmm. Kalau lagi hujan-hujan manja ya, bener, kayak kata Pila. Hujan lucu. Iya. Oke. Okay. Yes. Ini juga tentunya
eksklusif harga khusus di Midnight Shopping from Home ya guys. Exclusive. Kalau harganya biasanya 699.900, sekarang diskon. Nah, kali ini teman-teman bisa dapatkan sumpah diskon gede banget. Yes. Teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 349.900. Luar biasa kan diskonnya 50%, 350.000. Benar. Yes. Udah keren. Warnanya bagus, diangetin lagi kak. Luar biasa. Luar biasa ya kan. Oke, ini baru item yang kedua ya kak. Baru yang kedua. Let's move on to the next one. Oke, kalau tadi kan dua udah top nih. Yes. Outer ya. Betul. Nah, sekarang kita akan bahas pants. Pants. Nah, ini ada seamless twill culottes. Yes. Nah, culottes back in trend. Oke. Okay. Yes, back in trend. Jadi, tapi materialnya beda. Oke, okay. Kalau dulu kita culottes biasanya agak karet ya. Kayak gini lah ya, culottes basic. Nah, ini untuk yang mau go beyond the usual style. Oke. Okay. Culottes tapi denim. Kayak ini culottes bisa kamu pakai meeting. Betul. Ya kan? Ini culottes bisa kamu pakai apalagi itu acara formal. Formal bisa, even casual juga bisa loh. Benar. Casual bisa. Dan yang mencuri perhatianku, detailnya. Lagi-lagi pertama detailnya. Ada di kancingnya ini, dia kan polos nih ya, tapi kancingnya itu adalah detail Stradivarius. Okay. Kancingnya tuh biasa kita mainin ya kan, ada sedikit detail. Dan juga untuk endnya ini row kita cut, pakai ya? Yes, row cut. Row cut tapi rapi tuh, jadi kayak cantik. Row cutnya nggak ganggu gitu. Yes, nggak ganggu. Row cutnya sangat rapi seperti well-concepted, thoughtful, yes. Dan sangat dipikirkan nih kelihatan. Freehem ala Stradivarius, denim ya, freehem. Kita selalu main dengan edge detail, denim kita selalu ada edge detail. Oke, okay. Gitu. Jadi sebetulnya buat yang kurang into skinny jeans, atau kurang into apapun, betul. Ini benar-benar bisa jadi best choice sih. Yes, yes. Dan warnanya menurut aku, ini bisa banget juga dipasangin sama banyak orang tau kak? Yes, benar. Ya kan? Karena warnanya super neutral, ya kan? Kayak kata tadi, warna kesukaan Tila, bener. Red, merah, yang bright, ya kan? Bisa juga bisa sih sebetulnya. Bisa banget. Stradivarius, aku naksir gak sih? Naksir. Yes. Oke, ini item yang ketiga. Again, aku mau ingetin buruan karena ini harganya dari 559.900 mendapatkan potongan spesial di Midnight Shopping. Spesial banget. Jadi 259.900 jujur murah banget. Spesial banget ya. Jujur murah banget. Murah banget. Murah banget. Murah banget. Buruan ya guys, karena again aku ingetin ini semua limited. Limited. Yes. Alright. On to the next item. Sekarang kita pants lagi ya. Pants lagi, okay, ini another baggy style. Baggy twill jeans. Baggy twill jeans. So, kalau tadi kan culottes ya kan, nah ini baggy. Baggy kita juga. go to vintage look baggy. Oke, okay. Dan sebenarnya highlightnya nih, kayak tadi aku bilang kancing ya kan, Stradivarius, selalu celananya. Yeah, yeah. Terus dia baggy style, baggy biasa. Baggy celana pensil kalau kata orang zaman dulu. Benar, yang makin gede makin kecil nih gitu. Dan yang super diharap price-nya dong, Pila. Price-nya. Jadi 199 aja. Ini. Yes. Ya ampun, harganya 199 aja. Benar, harga aslinya 399.900. Ini 199.900 khusus di sini. Boleh enggak ini diumpetin aja di belakang? Hey. Enggak boleh ya? Jangan. Enggak boleh. Tidak boleh anarki seperti saya. Yeah. Oke, buruan ditunggu sampai maksimal besok aku ingetin lagi jam 7 malam. Yes, oke okay, guys, apalagi yang kita punya berikutnya. Dan tadi aku melihat ada yang mentereng. Ada yang mentereng. Apakah dia? Ya. Apakah dia? Sangat berdua. Biker jacket. Yes. Kalau dulu orang selalu bilang biker jacket supposed to be black. Selalu. Not really. Tidak selalu. Yeah. Di Stradivarius kita punya bright red biker jacket. Ya. Yeah. Karena red never goes wrong. Yes, ya, betul. Red itu statement yang which is gampang banget mau lo make sama bisa jadi highlight apapun. Color. Benar. Kamu pakai sama dress polos warna putih, taruh ini langsung highlight. Jujur keren banget lagi pakai dalaman kayak bodycon dress gitu. Betul, ya, betul. Bagus banget kan? Harganya dong Pila. Oke, harganya. Benar-benar luar biasa ya. Ini harganya 559.900, didiskon jadi cuma 259.900. Betul, luar biasa. Ya, dari 500 ribuan jadi 200 ribuan aja guys. Jadi 200 ribuan kapan aja. Kapan lagi? Itu dari kepala 5 jadi kepala 2 tuh luar biasa gak sih? Jauh banget dan ini nih kalau kita pegang bahannya leather bagus, sumpah. Iya. For your information, ini fake leather, ini PU, okay. Tapi dia awet banget. Awet, bener. Awet banget. Aku jamin gak akan ngelotok. Bahan Stradivarius, semua orang tahu biarpun fake leather, itu dia selama penyimpanannya benar, dia quality-nya quality-nya oke. Oke, dan dia agak crop ya? Betul, agak crop. Jadi buat teenage zaman sekarang, iya, ya kan? Yang kurang suka misalkan gak terlalu intukan. Tadi kan kita oversize ya? Oversize, bener. Yes. Kalau mau ngasih lihat body line dengan dress bodycon, pakai yang ini, yes. Untuk
TikTokan bareng kali. TikTokan, betul. Bikin konten begini-begini ya. Bikin konten, ya. Pakai ini, keren bro. Oke, okay. Okay. Kita lanjut, next item. Ada Raj Pencil Skirt. Yes, Raj Skirt, another trend of the okay. season. Detail Rajnya nih. Detail Rajnya, okay. Terus udah gitu dia ada fan-nya, say, seksi. Seksi, jadi seksi. Kayak kalau depan kamera tinggal sah. Langsung gitu ya, Bun. Terlihat, jadi gak perlu kayak, eh gimana nih gue gayanya. Tinggal kayak, sah. Even gitu kalau ya. Ini kamu mau match dengan overshirt yang tadi, nice. Bisa, super nice. Super nice looks-nya dengan overshirt yang tadi. Langsung cus cap ambil satu set. Buruan. Langsung jangan ya, satu set. Lama, karena terbatas. Sekali lagi, harganya dari 479.900 mendapat potongan lebih murah lagi. Kepalanya berubah ya. Benar, jadi pusing. Jadi 229.900. Besok-besok aku kalau ngekos gini aku sambil main handphone. Sekalian. Buruan ini secara motif aku suka banget lagi. Yes, patternnya juga aman gitu. Iya. Biarpun dia ada pattern, tapi dia masih acceptable untuk kamu pakai ke mall pun gak yang terlalu overpowering. Ini masih youthful menurut betul, aku. Betul, masih youthful banget. Apalagi dengan detail Rajnya, ada fan-nya di sebelah sini. Benar. Ya kan, terlihat. Tunggu apa lagi, buruan, keburu telat. Yes. Oke, okay. Next item. Gak kalah menarik. Oke, next item adalah drop sleeve cardigan. Oke. Okay. Parah. Super basic. Kalau tadi kan intimate banget. Nah, sekarang kan kita lagi modelannya WFH, PSBB. Benar, butuh sesuatu yang comfortable ya. Yes, okay. Yang natural, comfy. Nah, ini dia. This is the item that you're looking for. Benar. Aku kalau WFH pakai ini, aku bayangin aku duduk depan laptop, pakai ini, terus aku megang hot chocolate. Tetap cantik ya, biarpun di rumah, tetap cantik. Ban gitu. Luar biasa. Upload Instagram. Cewek Korea sih. Benar. Walau kerjanya cuma 5 menit ya, yang penting foto pakai baju ini. Yang penting cantik. Jujur. Guys, ini secara bahan adalah menurut aku ini jenis cardigan yang enggak hangat bukan gerah gitu loh. Betul, hangat bukan gerah. Karena dia open juga ya, kan. Dan enak banget di kulit. Mm-hmm. Karena ada beberapa bahan rajutan kan yang enggak enak di kulit. Agak gatal ini tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena Stradivarius siapa yang mempertanyakan lagi ya kan? Kualitinya oke ya. Benar, ini juga di diskon. Jangan pernah sedih dari 479.700. Lagi-lagi kepalanya berubah. Berubah jauh jadi 229.900. Aku mulai gusar. Kawan-kawan. Kan tapi kan kamu dari stradinya ya. Apa kamu enggak gusar lihat baju-baju aku kamu sendiri? Aku sih gusar, tapi bagaimana ya? Iya. Harus profesional. Oke, next item. Kita ke next item. Apa tuh? Yaitu adalah kita move ke sepatu. Alright. Ini ada mid heel boots with stretch legs. Oke. Boots. Biarpun kita di Indonesia, bukan berarti kita tidak boleh pakai boots. Oke. Okay. Ini untuk ke mall masih acceptable banget, karena dia super basic ya kan. Dia cuma ada detail zipper di belakangnya, tapi colornya itu dia polos aja. Dan cuma ada detail sedikit jahitan di tengahnya. Benar. Ini super sleek, super stylish. Dan kayaknya ini bisa bikin kaki kita kayak kelihatan panjang deh. Tentu, karena dia stretch legs. Benar. Kalau misalnya kamu aduh kaki aku kok kayaknya besar, ini bisa masuk sayang. Benar, secara bahannya. Bahannya kita bisa lihat, dia emang stretch di sini. Oh iya kan? Bener. Tuh stretch banget. Nih guys nih, tuh. Bener lagi. Yes. Tapi ini kak, anyway aku agak fokusku lebih ke ini. Bahan dalamnya gak bikin keringetan. Betul. Dia gak gerah. Karena itu yang terpenting. Betul. Bahannya berbeda dengan bahan luarnya ya. Bener. Bisa dilihat guys. Ini gak akan bikin kaki kamu keringetan. Yeah. Tidak akan terasa gerah. Benar. Nih bahannya berbeda sama bahan luarnya. Dan jadi di luarnya stylish. Warnanya tuh kayak untuk kulit orang Indo cocok loh. Cocok banget. Dia agak pucat, tapi the kind of pucat yang will complement your skin menurut aku. Yes. It even brightens your skin in a way. Jadi gimana aku udah cukup sok pinter belum dari tadi? udah ya. Boleh ayo sini. Ya, aku aja. Di Adobe Stradivarius gimana? Oke, kita ke harganya dulu dong. Aduh, pasti deg-degan ya. Kamu. Aku jangan di-hate ya. Oke, harganya dari 559.900. Jadi berapa Pila? Jadi 259.900. Kakak sepatu boots loh, Kak. Sepatu boots kapan lagi? Makanya. Di Stradivarius. Ya Allah. 200.000. Dan ini tuh deal yang bisa lo dapetin dari Midnight Shopping from home. Betul, hari ini. Eksklusif. Lama-lama ya. Karena dari awal tuh aku udah diingetin banget sama Kak Grace. Ini nanti barang-barangnya limited ya. Yes. Ini limited ya, gitu. Yes. Ya. Oke, kita ke next item selanjutnya. Item selanjutnya. Nah, ini agak
aku bisa bilang ini gaya aku banget. Gaya kamu banget. Karena dia kelihatan sih. Iya, dia agak cheap. Nah, ini adalah lace up flat ankle boots. Yes. Buat cewek-cewek semrok, merapat deh. Karena dia... Nah, tapi kita main dengan color yang dari tadi ecru ya. Itu. Biasa kan kalau lace boots itu orang suka main dengan warna black, warna army. Kita pakai warna coklat, betul, maroon. Ini gitu yang lebih feminine. Kita pakai warna ecru. Jadi kalau pakai sama denim pun dia akan stand out banget gitu. Ya, harganya. Harganya. Harganya adalah 899.900 kalau di store, dan di sini adalah pegangan 549.900 guys. Yes, diskon Rp350.000. Iya, kayak kamu tuh nungguin apa lagi sih? Sabar loh. Betul. Ya. Oke, Kak. Next kita item. Sudah item ini, tapi sekarang kita coba jawab dulu pertanyaan yang tadi. Pertanyaan giveaway-nya. Pertanyaan giveaway. Oke, okay. Oh, iya. Ada tadi kan pertanyaannya seputar apa pilihan gananya apa sih tadi? Trend fashion Stradivarius season ya, ini. Pilihannya yang pertama adalah overshirt, yang kedua adalah pleated skirt, yang ketiga skirt adalah denim. Denim. Oke, okay, trend fashion apa? Dan sudah ada Kak Grace langsung akan menjawab. Jawabannya adalah jeng overshirt. Yeay. Berarti season ini adalah season overshirt ya. Seperti yang kita highlight. Benar. Itu sebetulnya dari tadi udah kisi-kisi ya. Selamat buat teman-teman yang menjawab dengan benar. Setelah ini aku akan announce siapa pemenang giveaway-nya. Mungkin kita bisa masuk ke one last item. One last item. Oke, okay, boleh. Coba. Tas kali ya, kita membahas tas dari tadi. Tas dari tadi. Benar. Ini apa nih Kak jenis tasnya? Ini adalah kilted bag, kilted handbag. Oke. Okay. Detailnya kilted seperti ini ya. Jadi kelihatan mewah banget nih. Benar. Terus kalau kamu bertanya kok enggak ada tali panjangnya? Jangan khawatir, sayang. Oh, ada. Tentu saja. Jadi kalau misalkan mau ala-ala sok feminin dibawa kayak begini, ini kayak bisa. Ditaruh di sini kan biasa cewek-cewek kan. Ditaruh di Beverly Hills ya. Yes. Nah, tapi kalau aduh tangan aku lelah, diambil long strapnya, lengkap dapet. Taruh sini langsung. Atau kamu selempang. Ya kan? Yes. Dan secara kulit benar-benar enak sih. Betul, betul. Menurut aku kulitnya piu, detailnya kilted. Dan masih bisa ke anak muda banget. Bener masih banget. Masih bisa ke tas kulit yang anak muda banget, karena kadang tricky ya. Yes. Oke, okay. Yes. Harganya. Kalau kita bahas harganya dari 479.900 sekarang menjadi 229.900. Yes. Buruan, semua item yang sudah dijelaskan tadi itu semua bisa didapatkan dengan cara kamu chat ke sini nih. Nih, admin chat and shop buruan, dan maksimal pembayaran adalah besok jam 7 malam. Tentunya juga jangan lupa sambil dicek-cek terus ya infonya Stradivarius, available for shop from home di campsite.bio/stradivarius.id. Terima yes. kasih banyak Kak Grace sudah Thank mau berbincang-bincang sama aku, memberikan aku fashion knowledge yang lebih dalam lagi. Thank you. Nice to meet you. Nice to semoga meet you. Kita bertemu lagi di lain waktu di project lainnya. Yes. Thank you. Terima kasih Kak Grace. Bye bye. Oke okay guys, sudah tadi item-item sale-nya. Sekarang saatnya Pila umumkan siapa pemenang giveaway dari Stradivarius. Pertanyaannya tadi, jadi jawabannya ternyata adalah overshirt season. Adalah tren Stradivarius di season ini. Jadi, selamat untuk pemenang giveaway-nya. Ini dia, ayo di screenshot sekarang juga. Buruan screenshot, abis itu screenshotnya kirim ke DM Instagram @grandindo untuk klaim hadiahnya ya. Cus, buruan jangan lupa stay tune. Yuk teman-teman, kalau mau cek info juga jangan lupa follow sosmed Instagram Grand Indonesia di @grandindo, Twitter @grandindo, dan juga websitenya www.grand-indonesia.com. Sekali lagi selamat untuk menang giveaway-nya, boleh langsung di screenshot. Sekali lagi teman-teman, semua item yang sudah kita jabarkan di sini limited, jadi buruan jangan kelamaan. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di YouTube channel Grand Indonesia because we have more brands coming up. Coming up next, Urban Republic. We'll be right back.
2 hours later. 3 weeks later. Many months later. Permisi, GrabFood. Permisi, GoFood. Oh, God, it's so good. So good. Selamat datang kembali di Midnight Shopping From Home dari Grand Indonesia. Di mana ini adalah kali pertama ya Grand Indonesia mengadakan Midnight Shopping.
shopping tapi virtual. Wow. Jadi dari namanya aja Midnight Shopping from Home. Ini viewers yang sedang ada di rumah pasti dari tadi kita udah lama banget ya berjam-jam semangat untuk mengikuti Midnight Shopping ini. Karena yang spesial banget dari Midnight Shopping from Home kali ini dari Grand Indonesia adalah item-item yang diberikan sale-nya ya kepada viewers itu enggak cuma item-item yang memang khusus sale aja, tapi juga banyak banget new arrival-nya. Jadi memang ini adalah sebuah momentum ya di mana viewers dari rumah itu bisa berbelanja sepuasnya seperti experience kita midnight sale pada umumnya, tapi ini virtual dari rumah. Deg-degannya mungkin adrenalinnya sama ya karena promonya, sale-nya itu hanya saat live ini berlangsung. Jadi, kalau misalnya udah tahu seperti itu, udah tahu nih brand-brandnya kece-kece semua, termasuk yang kali ini nih bakal dikasih tahu ya ke viewers, itu langsung aja standby untuk cepat-cepat berbelanja untuk bawa pulang produk-produk dari brand yang kece-kece banget. Wow, dan selama kurang lebih setengah jam ke depan ya barengan sama Raye Sabrina, kita sudah ada di Midnight Shopping from Home dari Grand Indonesia tentunya. Dan juga kalau misalnya nggak mau ketinggalan info-info ya soal promo yang ada di Grand Indonesia itu, bisa banget di follow dong social medianya Grand Indonesia ya. Ini aku harus kasih contekan karena takut salah. Ini adalah info yang penting soalnya nih ya. Untuk Instagramnya jangan lupa di follow at Grand Indo. Terus juga di Twitter ada at Grand Indo juga sama ya. Dan Facebooknya Grand Indonesia GI. Lalu di YouTube-nya Grand Indonesia GI juga. Lalu untuk website grandstripindonesia.com. Dan ini kan kita udah pasti dari namanya aja Midnight Shopping. Untuk shopping pada malam hari ini ya di Midnight Shopping kali ini, jangan lupa kalau udah naksir sama satu item yang ini gue banget nih. Dan ini kayaknya aduh gak mau ketinggalan promonya, gak mau ketinggalan sale-nya. Langsung aja ya di chat ke admin supaya bisa langsung dibawa pulang. Caranya gimana? Untuk www.grandstripindonesia.com/chat-and-shop-nya dibuka ya. Dan juga untuk terus melakukan pembayaran nih jangan lupa ya. Jadi kalau udah order gitu ya, terus melakukan langsung pembayaran admin live shopping gitu viewers. Dan juga untuk pembayaran dari order yang viewers lakukan dari rumah itu paling lambat adalah hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 7 PM alias besok hari ini sih sebenarnya karena ini udah jam 12 ya. Itu adalah maksimal 7 malam. Jadi masih punya banyak waktu tapi jangan terlalu terlena ya karena kalau enggak di order sekarang nanti kelewatan promonya gitu. Jadi kalau mau mendapatkan experience yang super apa ini ngangenin banget karena kan selama PSBB ya kan, selama pandemi ini kita tuh kangen gitu loh berburu yang namanya midnight sale. Tapi kali ini kita lakukannya dari rumah. Wow, happy banget makanya ya di Midnight Shopping from Home dari Grand Indonesia. Langsung aja deh kita akan kenalin brand selanjutnya. Kalau tadi sudah berbelanja brand-brand yang kece, kali ini adalah khusus untuk viewers yang memang suka banget sama gadget dan aksesorisnya, atau memang bukan cuma suka, lagi butuh gitu ya. Pas banget, beruntung loh nonton Midnight Shopping from Home kali ini karena kita sudah bersama deng 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 Urban Republic. Yeay, hore. Jadi seperti yang viewers tahu ya, kalau udah ngomongin soal gadget, ngomongin soal aksesorisnya itu udah andalan banget ya yang namanya Urban Republic. Jadi kita langsung aja ngobrol karena kali ini Raye nggak sendiri, sudah barengan sama Kakak Fani dari Urban Republic. Yeay, silakan Kakak Fani. Aku mendengar tepuk tangan yang meriah banget dari rumah masing-masing viewers ya yang kali ini ada di Midnight Shopping from Home ini, Kak Fani. Oke, okay. Kak Fani, kalau misalnya aku ngomongin soal ini ya, apa gadget, ya, aksesoris, Urban Republic ini tuh memang sudah andalan banget ya, Kak Fani ya? Iya, benar banget. Di Urban Republic itu nggak cuma ngejual aksesoris juga, dia tuh jual audio, gaming, GoPro, terus dia juga ada jam tangan Garmin, banyak banget. Semua lengkap ada di situ. Semuanya lengkap dan yang paling spesial, ini sebenarnya aku agak iri sama yang nonton ya, karena bisa mendapatkan sale yang spesial banget
ya khusus ini ya kak ya, midnight ya. Shopping from home. Bener banget. Bakal ada penawaran terbatas kak, boleh dong dikasih tahu nih biar pada kaget ya, penawaran terbatas itu seperti apa sih kak? Nah penawaran terbatas itu dia diskon untuk produk-produk tertentu yang udah kita tentuin nih. Yes. Nah pertama untuk produk yang udah kita tentuin ini pertama ada di IT. Wow. Ya ini power bank yang benar-benar bagus banget. Dan ini beda sama power bank lain itu. Yes. Pertama untuk portnya itu banyak banget. Dia itu ada untuk yang portnya type C ataupun type B. Itu dia juga udah ada di sini. Wow. Dan yang paling penting di IT ini dia udah support banget untuk fast charging. Oh itu penting banget sih kak, karena kan sekarang tuh manusia tuh pengennya instan-instan kan gitu, kayak aduh kok nggak full-full ngecasnya, itu mungkin tidak menggunakan apa ya gadget yang tepat gitu ya. Ini mendukung banget untuk viewers di rumah mendapatkan fast charging tersebut yang sudah Kak Fani kasih tahu. Oke, jadi ini sebenarnya kelebihannya kalau bisa aku bilang ini power bank berarti ya? Yap, sebenarnya ini power bank. Apa sih bedanya power bank IT portable charger ini sama yang lain? Nah, untuk bedanya power bank IT ini sama power bank yang lain, pertama untuk power bank IT ini udah 10.000 mAh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk port-portnya itu dia juga banyak banget. Pertama dia udah nge-support untuk type C, untuk type B. Nah, yang paling penting sih tadi kayak yang aku bilang itu dia udah nge-support banget sama fast charging. Oke. Dan ini berarti aman gak sih untuk beberapa device yang mungkin brandnya beda-beda gitu. HP aku mereknya ini, terus habis itu yang lain itu sebenarnya support gak sih? Support kak, support. Dia untuk handphone apapun support. Oke, dan sebenarnya kan kalau ngomongin soal power bank ya Kak Fani, itu tuh kadang ada rasa insecure gitu. Apakah soalnya ada gosip gini, kalau kebanyakan pakai power bank, apalagi power bank yang salah gitu, itu bisa merusak handphone kita, bisa merusak baterai kita. Itu sebenarnya kenapa dan bakal terjadi nggak ya sama IT portable ini? Sebenarnya sih enggak, itu tergantung sih penggunanya kak. Baik. Kalau untuk handphone rusak itu lebih ke kalau misalnya dia pengecasan ditinggal tidur, itu sih lebih pertama yang ngerusak si handphone, bukan dari si power banknya. Jadi kalau misalnya memang insecure, aduh power bankku tuh kayaknya yang menyebabkan deh dari handphone aku baterainya rusak ya. Nggak usah deh pikirin yang insecure, bikin-bikin insecure gitu. Udah beralih aja ke IT portable charger ini yang 10.000 ya. Iya, 10.000 mAh. Harganya, Kak. Nah, harganya itu dia lagi promo banget. Mm-hmm. Harganya itu untuk yang power bank itu dari harga 899 itu dikasih cashback gede-gedean sama GI jadi 499. Wow, khusus ya di midnight shopping from home kali ini Kak Fani. Diskonnya sih aku nggak nyangka ya banyak banget. Dan sayang banget kalau misalnya viewers ketinggalan ya. Karena siapa sih sekarang yang nggak butuh power bank loh. Dan kalau misalnya pilih power bank itu jangan asal-asal gitu. Semua kalangan pasti butuh. Semua kalangan pasti butuh, setuju. Oke, kalau gitu kita akan next lagi ke yang selanjutnya. Dan ini just info aja ya Kak Fani. Aku dapat bocoran kalau total-total dari penawaran terbatas yang ada di Urban Republic di Midnight Shopping kali ini itu sampai 1,5 juta loh. Iya, benar banget. Diskonnya. Waduh. Sayang banget, makanya kalau misalnya nggak berbelanja saat ini dan kalau misalnya udah, aduh aku udah nggak sabar ke apa lagi nih next-nya. Oke, tadi sudah ada power bank, sekarang kita move punya apa lagi kak? Oh, nah selain ada power bank di IT juga dia juga punya ada kayak konektor. Nah itu konektornya itu dia banyak banget. Jadi dia misalnya kalau misalnya TV-nya belum smart TV, jadi kalau misalnya kakak pengen nonton drama Korea nih, kesukaan aku banget itu. Dia kecil banget kalau dilihat dari handphone, itu bisa di portnya langsung dari sini. Oke, boleh. Aku mungkin akan coba di penasaran isinya kak ini seperti apa ya? Boleh aku buka aja. Gimana nih kak? Biar bukanya tetap cantik gitu ya? Kalau dibukanya mungkin. Agak sedikit ini ya, karena kita memerlukan kayak kata. Usaha ya, iya, karena kan terjaga dari packagingnya aja itu sangat thoughtful dari brandnya ya, IT ya. Dimana packagingnya pun aman, jadi melindungi produknya yang di dalam gitu. Jadi memang kalau dibuka rada susah gitu, cuman ini kasih tahu lagi dong soalnya ini menarik banget namanya aja multi-port 8-in-1. Ada 8 tapi dalam satu barang gitu. Gimana sih kak lanjut lagi boleh diceritain kak? Nah ini kan portnya ini juga ada 8, nah isinya tuh banyak banget. Ada untuk yang type A nya itu ada 3, ada untuk
Type C-nya juga. Nah, terus dia juga ada slot untuk SD card-nya juga. Nah, yang paling penting sih yang tadi aku bilang tuh HDMI-nya juga, Kak. Jadi dari handphone tuh kita bisa ngekonekin ke TV yang TV-nya belum smart TV, tapi si TV-nya itu udah nge-support untuk HDMI. Oke, dan ini harganya gimana nih? Wah, untuk harganya itu dia lagi promo banget juga, Kak, sama kayak si power bank tadi. Yes. Nah, itu dia dari harga 1699 jadi 1.199. Aduh, terpangkas banyak sekali ya dari segi harga, tapi kualitas yang didapat itu banyak banget, fungsinya juga sangat amat menyokong gitu ya kebutuhan kita terhadap gadget-gadget, apalagi pengen suatu aksesoris yang memang kualitasnya oke, udah terpercaya deh ya. Baik, kalau ini dari It, kita sekarang move lagi nih, Kavani. Kavani boleh kasih apa nih penawaran yang selanjutnya? Oke, untuk penawaran selanjutnya ini kita ada DJI OM 4. Ini yang terbaru sih dari produk DJI. Nah, pertama ini sebenarnya untuk stabilizer dari handphone ya. Jadi kalau misalnya kakak mau nonton konser atau segala macam nih, takut pas pengambilan gambar shaking pakai handphone, kakak tinggal pakai ini aja. Wow, ini jadi bisa dibilang selain kalau sekarang ngomongnya konser kan masa pandemi ini tuh udah pada nggak ada gitu ya, Kak, terutama di tahun ini kita nggak bisa lagi menikmati, belum lagi bisa menikmati yang namanya konser musik, festival. Tapi sekarang di masa pandemi ini jangan salah tuh, banyak banget yang mendadak jadi content creator, Kak Fani, ya banget. Tiba-tiba nge-vlog padahal ya di rumah aja, tapi tetap bisa support ya kreasinya, mungkin nge-vlog tapi pakai handphone tetap kualitas karena ini bisa ya. Iya. Nah, kalau untuk yang biasa sih yang PSBB di rumah atau lagi di rumah ini yang suka banget pengen nge-vlog atau emang dia basic dasarnya emang suka banget nge-vlog, ini pas banget sih. Jadi ketika lagi bete bisa langsung kita nge-vlog pakai ini aja, karena dia stabil banget sih untuk pengambilan gambarnya. Oke, sekali lagi ini adalah DJI OM 4 ya, Mobile 4. Harganya dari 1.999.000 menjadi 1.499.000. Benar banget. Oke, kalau gitu kita next lagi nih, Kak Fani. Ada apa lagi, Kak Fani? Nah, untuk next produknya ini kita ada GoPro Hero 8. Nah, untuk GoPro Hero 8 ini juga sama sih, lagi diskon gede-gedean banget. Ini buat orang yang suka banget sama kayak misalnya kayak motocross, terus kalau misalnya orang yang suka diving, ini cocok banget pakai ini. Karena GoPro Hero 8 ini udah dilengkapin fitur namanya Hyper Smooth 2.0. Jadi ketika dia lagi ngambil video, dia hasil gambarnya itu dia nggak bakal shaking sama sekali objek ataupun backgroundnya. Itu yang pertama. Nah, untuk keduanya itu dia untuk kameranya dia sudah 12 megapiksel. Wow. Nah, untuk hasil videonya itu dia juga udah 4K 60. Jadi udah sangat mumpuni ya kalau dari segi kualitas output yang diberikan gitu ya dari GoPro Hero 8 ini. Wow, semua pasti udah penasaran ini tuh emang se-wow apa gitu penawarannya. Mungkin teman-teman udah bisa lihat di sini, tapi boleh kapannya disebutin harganya? Nah, ini tuh harga normalnya itu di 6.999 karena ini lagi promo gede-gedean. Jadi harga itu jadi 3.999. Wow, jadi aduh, aku ini masa diskonnya 1 juta sih, Kak Fani? 6.999 jadi 6, bahkan sorry, 6.999 jadi 3.999. 3.999. Dihitung sendiri berapa itu ya sel-nya ya. GoPro Hero 8 ini langsung aja dibelanjain ya. Gimana sih caranya? Seperti biasa, di chat aja adminnya ya di www.grandstripindonesia.com/chat-and-shop. Ayo di chat miminnya sekarang, karena udah order jangan lupa melakukan pembayaran supaya tidak hangus ya. Baiklah, kalau gitu tadi sudah GoPro Hero 8, sekarang kita akan next lagi nih, Kak Fani. Ada apa lagi sih dari untuk Urban Republic? Nah, untuk produk yang ke berikutnya nih, kita ada Onyx Studio 5. Ini produk dari Harman Kardon yang terbaru, Onyx 5. Pertama untuk dari desainnya kita bisa ngeliat sendiri ya, tuh untuk desainnya mewah banget. Wow, iya sih, dari segi warna ya, desainnya juga. Benar banget. Nah, untuk warnanya dia nggak cuma hanya warna grey, dia juga ada dua warna.
Seperti yang bisa dilihat di layarnya viewers ya, ada pilihannya, jadi ada yang ini yang gray, ada juga kalau lebih suka yang black gitu, ada juga yang black ya. Nah. Oke, terus abis itu dia ini sebenarnya keunggulannya apa sih Kak? Oke, untuk keunggulannya pertama yang tadi aku sebutin kan dari segi desain. Nah yang kedua untuk suaranya, untuk bassnya itu dia udah bulat banget. Jadi kalau misal kakak dengerin lagu di rumah ketika lagi WFA tuh enak banget. Karena bassnya tuh keren banget sih Kak. Jadi lagi-lagi kita ada di keadaan yang pandemi yang mengharuskan kita tuh di rumah aja. Gak bisa nonton konser karena semua konser dipospon ya khususnya tahun ini. Tapi pengen mendapatkan experience mendengarkan musik yang mantep pakai B ya Kak. Bener Fani. Ini adalah pilihan yang tepat ya, adalah Harman Kardon Onyx 5. Harganya Kak, boleh ayo kita. Nah, untuk harganya tahu sendiri itu dia dari harga 2.999 jadi 2.199. Wow. Gede banget untuk promonya. Gede banget loh. Wow, jadi langsung aja ya dibawa pulang. Ini adalah Harman Kardon Onyx 5 buat yang pencinta musik, apalagi pengen kualitas audio yang mumpuni tapi padahal kita di rumah gitu. Ada experience yang mendengarkan musik yang mantep tadi ya pakai B itu tadi. Ya udah, dinyalain aja gitu Onyx Studio. Dari desain pun mewah ya. Warnanya ada pilihan yang gray dan juga black. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan dan kemauan sebenarnya ya Kak Fani ya. Baiklah, kalau ini adalah speaker, kita akan next lagi. Kak Fani, ada apa lagi nih Kak? Nah, untuk di produk yang berikutnya itu ada AirPods Pro. Aku akan bergeser ke sini karena harus dikasih tahu nih ke viewers di rumah ya. Ini dia ya. Iya, benar banget. AirPods Pro. Nah, boleh dong diceritain sedikit, mungkin di sini viewers sudah pada ngiler nih soal AirPods Pro ini. Ini gimana nih Kak, boleh diceritain Kak? Nah, untuk AirPods sendiri mungkin yang pengguna Apple atau pencinta Apple pasti udah tahu sendiri dong untuk produk-produk pengeluaran yang terbaru. Nah, khusus kali ini nih untuk AirPods Pro ini kita bakal ngasih penawaran yang benar-benar bagus banget. Itu dia cashbacknya gede banget Kak. Cashbacknya gede banget. Setahu aku tuh AirPods Pro ini ada satu fitur di mana itu namanya noise cancellation Bener banget. Jadi kalau misalnya udah pernah experience dari si AirPods Pro ini, viewers tuh bisa ngerasain kalau begitu udah ditaruh di kuping gitu ya, terus nyalain noise cancellationnya itu langsung berasa kayak gimana ya, di suasana, di atmosfer yang berbeda gitu Kak Fani. Kayak lagi nonton konser sendirian sih pastinya. Kayak lagi nonton konser sendirian. Wah, lagi-lagi ini memberikan experience yang menyenangkan, apalagi buat pencinta musik pengen dengerin audio yang kualitasnya mantep ya. Pak, tapi pengennya lebih sendirian gitu ya, ala-ala introvert ya bisa pakai AirPods Pro. Benar. Ini gimana Kak selnya? Nah, untuk AirPods sendiri, AirPods Pro itu dia yang tadi kakak bilang kan, udah kakak bilang untuk noise cancellingnya, terus untuk bassnya juga ngikutin telinga banget. Wow, saking gak sabarnya nih viewers mendapatkan AirPods Pro ini, sold out, wow. Sorry banget aku bisa mendengarkan tangisan dan teriakan dari viewers di rumah ya, kayak aduh kok sold out, aku nggak kedapetan. Makanya kalau lagi ada sale-sale seperti ini ya, ini tuh jarang banget terjadi ya, harus dimanfaatkan gitu waktunya untuk berbelanja di Meta Shopping From Home dari Grand Indonesia. Sold out. Iya, keren banget karena memang parah banget sih, keren banget, terus harganya juga lagi turun banget. Iya, diskonnya gede banget. Bener, kapan lagi sih? Jadi menurut aku sih terima kasih ya yang sudah berbelanja sampai sold out. Anda merupakan orang-orang yang beruntung dan juga bijaksana gitu. Bisa dibilang nggak sih Kak? Karena cepat gitu melihat peluang, tahu wah nih kapan lagi nih AirPods Pro dengan kualitas sebagus ini, semua orang mau, hot banget. Sales sebesar itu, iya sold out. Jadi terima kasih yang telah berbelanja viewers. Kita akan next lagi yuk ke Fani. Ini next produknya ada jam tangan Garmin. Ini adalah Garmin Venu ya Kak ya? Bener banget. Boleh diceritain Kak soal Garmin Venu ini? Nah, untuk yang biasa sih kalau misalnya orang yang suka olahraga atau yang pecinta Garmin sih biasa sih udah tahu ya untuk jam tangan Garmin sendiri, apalagi yang jam tangan Venu. Boleh, mungkin ada fitur-fitur gitu yang bisa Kak Fani ceritain atau share ke teman-teman yang nonton di rumah gitu. Oke, untuk
Garmin Venue-nya ini, dia itu ada fitur-fitur pertama namanya animasi workout. Wow. Nah, untuk cewek-cewek ini yang biasa suka yoga atau pilates, yes. Jadi kalau misalnya dia mau ngikutin gerakan dari si yoga itu, dia nggak harus ngikutin dari YouTube. Okay. Dia bisa dari jam tangannya aja, jadi nanti tinggal ngikutin gerakan-gerakannya. Oh yes, jadi apalagi sekarang kan lifestyle yang sehat itu penting banget ya, di masa seperti ini. Gak harus masa seperti ini, tapi yang namanya kesehatan tuh pasti penting. Bisa kita terapkan dengan lifestyle yang sehat, dengan berolahraga, dan ditunjang, disupport dengan gadget yang mendukung kita yang mempunyai lifestyle yang sehat, yaitu ini buat cewek-cewek yang suka yoga. Wow, dan aku tadi dapat info juga nih Kak Fani, kalau tadi kita udah move langsung ke Garmin Venue ini. Sebelumnya itu kan ada AirPods Pro ya. Ada AirPods Pro yang sold out. Tapi tenang, bisa di pre-order lagi hari Senin. Jadi tenang saja. Kalau misalnya takut banget ketinggalan, ya udah, jangan lupa follow di Instagramnya @grandindo untuk dapetin informasi-informasi yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak menguntungkan gitu ya. Benar banget. Bahkan ini sampai sold out, jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya viewers, untuk belanjain aja ini pre-order hari Senin. Jangan sampai kalah cepet sih. Jangan sampai kalah cepet karena nyesek banget. Iya, iya kan? Kalau gitu kita akan lanjut lagi ngomongin soal si Garmin Venue ini. Tadi sudah dikasih tahu fitur yang cocok sebenarnya buat cewek-cewek yang suka yoga. Apalagi nih Kak Fani yang ini harus banget nih. Pastinya ada heart rate ya, biasanya orang-orang tuh butuh banget tuh heart rate-nya berapa. Yes. Nah untuk jam tangan Garmin ini, dia fiturnya juga sudah ada heart rate. Okay. Itu yang pertama, heart rate monitoring. Nah selain itu, untuk Garmin Venue ini, dia juga dilengkapi dengan music. Jadi kalau misalnya ketika kakak lari atau lagi bersepeda, itu enak banget. Jadi bisa ngedengerin musik dari si jam tangan, jadi nggak perlu repot-repot bawa si handphone-nya. Wow, udah ini mah satu untuk semua ya. Bener, jadi udah dibelanjain aja, jangan lupa kalau sudah order melakukan pembayaran di www.grandstripindonesia.com/chatandshop. Jadi langsung aja chat ke adminnya ya. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Fani ya. Ini super menguntungkan banget, super informatif. Thank you so much. Kita akan ketemu di Midnight Shopping selanjutnya. Okay, thank you so much Kak Fani. Thank you. Yeay, seneng banget ya udah ngobrol sama Kak Fani, perwakilan dari Urban Republic. Dimana tadi sudah lihat sendiri ada yang sampai sold out, promonya juga gokil banget. Dan semoga aja gak ketinggalan lagi ya seperti kasus tadi. Kita akan lanjut lagi nih, masih ada satu brand lagi, tapi tunggu dulu. Karena akan ada giveaway, pengumuman, karena sebenarnya giveaway-nya sudah berlangsung ya beberapa waktu lalu dan sudah ada pemenangnya. Apakah viewers salah satunya? Ini dia, bisa dilihat di layar ya, apakah ada username dari kamu. Kalau misalnya merasa, wah aku menang, selamat, dan jangan lupa untuk di screen capture atau di screenshot untuk sebagai bukti dari kamulah yang menjadi pemenangnya, di DM ke Instagramnya @grandindo ya. Ini cepet-cepetan, jadi jangan sampai kemenangan kamu hangus gitu ya. Bisa dilihat, selamat sekali lagi kepada pemenang giveaway. Kamulah yang menjadi pemenangnya. Jangan lupa untuk di screenshot, dikirim ke DM-nya @grandindo. Selamat untuk the winners of #GIMSFH. Thank you so much. Dan ada info nih tambahan langsung. Aku tadi dapat dapat kiriman dari tim ya, di mana AirPods itu masih bisa pre-order. Masih samakah harganya? Sama. Wah, aku sudah dilirik-lirik ya. Jadi masih bisa walaupun hari ini sold out, tapi masih bisa pre-order hari Senin dengan harga yang sama. Kurang baik apa coba Grand Indonesia? Memang ini tuh bukan acara yang apa ya, kaleng-kaleng ya. Midnight Shopping from Home dari Indonesia. Terima kasih yang sudah berbelanja, terima kasih yang sudah menonton Midnight Shopping from Home dari Grand Indonesia, khususnya di segmen kali ini ada brand Urban Republic yang menjadi andalan banget untuk gadget dan juga aksesorisnya. Kita kan masih ada lagi brand yang selanjutnya, jadi jangan kemana-mana. Thank you so much sekali lagi. Kita akan ketemu di brand selanjutnya ya. Jangan kemana-mana.
Coming up next, All Day Leaders. Thank you.
tepatnya selamat tengah malam. Welcome back di Grand Indonesia Midnight Shopping from Home. Kali ini di sesi terakhir barengan lagi sama Vila. Halo, nih aku mau tips dikit untuk sneakerhead. Yuk merapat. Jangan kemana-mana. Di sini aja stay tune di YouTube Grand Indonesia karena setelah ini kita akan kasih tahu best deal tentang sneakers ya. Tapi sebelumnya Pil mau kasih tahu lagi kalau seandainya semua item yang kita tawarkan di sini itu eksklusif banget harganya khusus di Midnight Shopping from Home. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman viewers mau beli di toko beda ya, dan ditawarkan tuh new arrival juga. Jadi kayak best product yang ditawarkan di sini. Serta teman-teman bisa ada waktu untuk purchase sampai besok jam 7 malam. Jangan lupa cek-cek terus juga sosial media Grand Indonesia. Instagram di @grandindo, Twitter @grandindo, Facebook Grand Indonesia GI, YouTube Grand Indonesia GI yang lagi kamu tonton sekarang, iya. Dan juga jangan lupa websitenya di www.grand-indonesia.com. Oke, aku akan tease sedikit. Brand setelah ini adalah brand yang kita ketahui, the mother of hypebeast. Waduh. Selamat malam ya untuk sneaker set yang sudah bergabung. Ya, setelah ini kita akan ada sesi bersama dengan Our Daily Dose. Akan ada juga perwakilan dari Our Daily Dose, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu. Kalau malam hari ini ada penawaran terbatas diskon up to 20% off. Dan juga nanti untuk 20 pelanggan pertama, 20 customer pertama yang beli, itu akan dapat potongan lagi ekstra Rp500.000. Seperti yang sudah dilihat di sini yang di display, ini sneakersnya dari brand-brand yang memang kita sudah tahu seberapa kerennya ya. Ada Nike, ada Puma, dan juga Adidas, sangat amat hits. Tapi sebelum itu aku mau ingetin teman-teman supaya nggak kelewatan infonya. Follow juga nih sosial medianya Our Daily Dose di Instagram @OurDailyDoseID, atau bisa langsung akses websitenya di www.OurDailyDose.net ya. Dan juga buat teman-teman yang merasa kayak kayaknya kalau beli sepatu tuh harus nyobain deh, datang ke store-nya langsung. Tenang aja, health protocol juga sudah diterapkan di store-store-nya Our Daily Dose ya guys. Jadi gak perlu insecure lagi, gak perlu anxious lagi. Juga teman-teman bisa chat and buy, langsung aja buka profilnya, nanti langsung klik ya link yang ada di kontak, atau bisa WhatsApp di 0812-9289-6070, atau teman-teman bisa nih chat nanti di admin chat and shopnya Grand Indonesia Midnight Shopping from Home. Tapi ingat chat ya, jangan ditelepon, jadi mohon bersabar. Mending stay tune aja, nanti begitu dilihat ih suka langsung chat aja ya. Karena aku ingetin lagi 20 pembeli pertama itu akan mendapatkan ekstra potongan Rp500.000. Kalau begitu langsung aja tanpa berlama-lama, yang akan langsung expertnya aku panggil untuk menjelaskan sepatu-sepatu apakah ini, model apakah ini. Langsung aja kita panggilkan dari Our Daily Dose ada Mas Umam. Halo. Halo, silakan. Selamat malam. Mas Umam, kabarnya gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat. Kalau aku lihat sepatunya juga sehat ya? Oke, karena representing. Yeah. Harus dong, sehat harus, dong. Betul. Oke, Mas Umam, apakah ada yang mau disampaikan kepada ODD People ya? Iya. Yeah. ODD People atau sneaker set yang sudah bergabung nih? Betul. Untuk ODD People semuanya jangan merasa takut dan merasa gundah. Kita tetap buka untuk kalian. Yeah. Jadi nggak perlu takut, langsung aja chat. Ada chat and buy di Grand Indonesia di Instagramnya, stay tune juga di live YouTube-nya, terus ada chat and buy melalui WhatsApp juga. Oke, pokoknya stay tune terus di social medianya Our Daily Dose juga. Betul. Ya. Dan juga di sini kita ada sekitar 7 produk ya. Betul. Yang akan kita jembrengin nih diskonnya, modelnya dan segala macam. Tapi untuk katalog lebih lengkapnya, teman-teman langsung aja pantengin Instagram @grandindo. Oke. Langsung aja kita masuk di item pertama. Oke, baik. Yang ini. Ini sangat mencolok perhatianku dari tadi karena ini ada CGK-nya. Ya, seperti betul. Kode bandara ya. Betul. Nah, jadi ini ada apa nih, Kak? Yang pertama. Yang pertama ada Adidas Ultra Boost Airport Pack. Jadi ini Indonesia banget, Jakarta. Oke, Jakarta banget. Ya, benar, benar. CGK, ya. Benar. Jadi melambangkan airport Cengkareng, ya, betul. Soekarno Hatta, gitu betul, ya. Iya. Oke, mungkin kangen traveling, kangen ditempelin stiker beginian di tasnya, di kopernya, langsung aja disikat. Karena sepatu ini, itu harga aslinya berapa, Kak? Harganya Rp2.800.000. Tapi jangan pernah sedih kalau misalkan teman-teman belanjanya di Midnight Shopping from Home, ya. Ini mendapat potongan jadi Rp2.240.000. Iya. Wow, dan ingat ya, kalau seandainya teman-teman termasuk dari 20 pembeli pertama, dipotong lagi Rp500.000 berarti jadi 1 juta, maaf matematika saya remet, pelan-pelan ya, Rp1.740.000. Wow, parah.
Jadi sneakers rasa traveling ya kak? Ini adalah Adidas Ultra Boost. Yeah. Ini oke, boleh aku kembalikan lagi? Boleh, ini kayaknya Mas Umamnya nervous ya? Enggak, apakah santai karena sih. Aku lebih kurang enak enjoy. Baunya apa gimana ini nervous nih? Oke, kita lanjut ke item selanjutnya. Ada ini ya? Ya. Oke, boleh silakan. Oke, ini apa nih kak? Ini untuk clean classic. Jadi material bahannya 70%-nya dari recycle. Jadi ramah lingkungan. Okay. Kita perlu banget sama sekarang nih nggak boleh ngerusak. Benar, kita harus peduli lingkungan, environment friendly. Itu nomor satu ya. Jadi keren dan aware sama lingkungan. Oke, ini agak lebih stand out dari Stan Smith yang biasanya ya, karena ada tulisannya di sini nih. Yeah. This alone will not save the planet. Oke, berarti membutuhkan awareness kita juga berarti. Betul. Gitu ya. Harganya berapa nih, Kak? Ya ini harganya 1,6. 1.600, tapi lagi-lagi jangan pernah sedih. Khusus di sini di midnight sale-nya, midnight shopping from home-nya Grand Indonesia, itu mendapat potongan jadi Rp1.280.000. Dan kalau misalkan teman-teman adalah 20 buyer pertama, itu dapat potongan Rp500.000 lagi dong. Jadi berapa tuh kak? Jadi 780.000 rupiah guys. Luar biasa, ini adalah produk kedua. Oke, nice, kita lanjut. Boleh kita lanjut. Siap, yang mana nih kak sekarang? Yang ketiga, yang sebelah sana. Oke, yang ini. Oke. Yang ini ya. Sorry. Nah, ini bisa dari warnanya colorful ya? Colorful banget. Oke, ini cocok buat teman-teman yang suka warna stand out. Iya, ini colorful yang terbaru dari NMD. Iya. NMD One Pride. NMD One Pride ya? Iya. Oke, ini dibanderol harga berapa kak kalau beli di store? 2,2. 2,2, 2.200.000 ya. Tapi, again, kalau misalkan teman-teman belanjanya di Midnight Shopping From Home, ini menjadi Rp1.760.000 aja. Ya, betul. Kayak jauh loh bedanya. Kapan lagi? Makanya boleh beli sekarang aja nggak? Nih chat nomornya nih. Nomor chat and shopnya ya sudah berada di bawah situ. Teman-teman langsung chat aja karena 20 bayar pertama aku ingatkan lagi mendapat potongan ekstra Rp500.000 ya. Oke, mungkin boleh langsung dipilih yang next-nya kah yang mana? Yang next-nya yang ini. Oke, silakan. Nah, apa nih? Ini Air Max. Oke. 2090. Jadi anniversary yang ke-30 tahunnya Air Max 90. Oke. Jadi ini Air Max Day yang 2020 karena COVID jadi tidak ada acara. Oh, jadi tidak ada kayak launching yang gimana banget betul. Gitu ya. Tapi menurutku tidak perlu lagi launching yang terlalu stand out karena warnanya udah stand out. Neon. Betul. Ya. Neon itu sangat apa ya? Nyala gitu ya kalau dipakai ya. Jadi kayak kalau pengen sekali masuk ruangan orang nengok, sikat ya. Harganya berapa nih Kak Umam? Harga store Rp2.099.000. Oke, kalau harga di Midnight Shopping From Home-nya jadi Rp1.679.200 ya. Oke, ini size berapa Kak? Ini size-nya 42. 42, nggak ada apa size yang bisa aku cobain gitu? Boleh, kayaknya mungkin yang nanti Umam. Oke, boleh. Nanti akan ada yang aku cobain karena biar dikata nge-host kita kepo juga ya. Oke, terima kasih. Dan misalkan 20 bayar pertama sekali lagi dapat potongan ekstra 500 berarti jadi 1.179.200. Itu setengah harga. Betul. Asli. Kapan lagi? Setengah harga, Bro, ya. Oke, apalagi ini edisi khusus anniversary, ya kan? Oke, boleh langsung Kak, silakan yang next apa nih? Ya, ini Air Max Verona. Verona, katanya ya. Ini ya, yang edisi khusus adanya perempuan doang. Gitu. Yes, betul. Oh, gimana tepat tuh? Sekali. Jadi ini sepatu Air Max pertama untuk khusus wanita aja. Iya. Biasanya kan Air Max kalau kolaborasi atau unisex bisa cowok atau bisa cewek dan yang ini Verona khusus untuk yang cewek aja. Oke, ada berapa warna nih kak yang Verona ini? Untuk saat ini only one ini. Ya udah sisa ini aja berarti. Guys, karena cepet banget sih ini. Cepet banget ya. Ringan, terus materialnya gampang, masuk dress juga bisa. Benar, ini bisa banget dipakein dress-dress hitam. Menurut aku kayak kalau sana ada prom night, ini bisa banget dipakai prom night. Benar. Ya kan? Dan Nike itu biasanya kalau ada yang buat cowok, kadang buat cewek nggak ada. Tapi ini khusus cewek. Jadi cewek-cewek, sneaker set cewek. Yuk merapat, ini harga aslinya berapa Kak Umam? Ini harga aslinya 1.799 sih. Oke, 1.799.000. Again, aku ingetin lagi special price.
Kalau teman-teman beli di Grand Indonesia Midnight Shopping from Home, ini harganya dapat potongan jadi Rp1.439.200. Kalau misalkan pengen dapat sneakers harga di bawah 1 juta, yaitu dengan cara dapat potongan 500.000. Kamu harus jadi 20 buyer pertama. Ini kalau kita hitung dikurangin 500.000 lagi ya, itu jadi 939.200. Ya nangis dong dapat Nike Verona. Betul. Gak nyampe. Gak nyampe 1 juta. Betul. Makanya. Ya ampun. Oke, nice. Secara warna juga mantep ya, sedep, manis gitu. Kayak femininnya dapat. Oke. Next nih Kak. Oh, kita udah masuk produk ke-6. Nah, yang dari awal aku lihat ini yang paling stand out menurut aku. Iya. Karena dia kayak dari sini dia ada patternnya, terus teksturnya berbeda-beda. Ini apa sih, Kak? Ini Puma kolaborasi sama The 100. The 100 okay. Itu produk streetwear yang ada di Amerika yang sangat terkenal sih. Oke. Okay. Gitu. Dan untuk pembuatannya gimana nih? Material sendirinya triple black. Ini cocok buat kalian yang kerja. Oke. Okay. Iya, sekarang kerja nggak perlu pakai pantofel, nggak perlu formal banget, nggak perlu pakai sneakers, bisa sekolah asik, bisa apalagi nggak sih? Bisa. Kan kalau mau pacaran kan kita suka takut-takut ya. Iya. Yang tali sepatunya harus hitam, semuanya harus hitam. Ya ini guys. Buat kalian. Ya? Puma ini ya, Puma Pure The 100 ya. Dan ini katanya waktu pembuatannya lama. Lama, memerlukan 30 tahun. Wow. Untuk jadi seperti ini. 30 tahun itu kalau manusia udah anak 2 kali ya. 3 bahkan. Udah anak 3 bahkan ya kalau yang subur, kalau yang cepat gitu ya. Iya, benar. Oke, butuh waktu 30 tahun, tapi sekarang butuh waktu sebentar aja kok untuk ngechat admin Chat and Shop-nya di sini ya. Kuota 20 orangnya sudah mau habis, jadi buruan kalau pengen dapat ekstra potongan 500.000. Tenang aja walaupun di sini kita menjelaskan ada 7 macam sepatu, ya. Tapi full katalognya cek juga di Instagram @grandindo ya. Oke, ini harganya berapa, Kak? Harganya ini 2,3. Oke, 2.399.000. Tapi aku kasih special price-nya ya. Malam ini aku kasih boleh, aku kasih tahu maksudnya ya. Special price-nya malam ini adalah 1.919.200. Kalau kamu sekarang buru-buru, langsung chat ke admin Chat and Shop, siapa tahu kamu jadi salah satu orang beruntung untuk dapat ekstra potongan 500.000 dan kuotanya udah mau habis. Jadi, buru-buruan yuk Odidi ya, people. Betul. Asik, gitu people. Gak? Gitu gak kalau gak? Harus, Odidi people. Odidi people. Gitu, harus yeah, swag itu. Harus swag. Oke, Odidi people, buruan ya. Oke, kita next. Yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir nih Puma kolaborasi sama dengan 100. Ya ini kelebihannya kanan kiri berbeda. Seperti yang saya pakai juga. Oke, warnanya beda ya. Iya. Ukurannya emang gak beda ya? Beda. Ukurannya 42 sih. 42. Oh, gede banget. Gak ada yang bisa aku cobain berarti guys. Karena kaki aku 36. 36 ya, Kak? Mm-mm. Kaki orang Indonesia. Kaki orang Indonesia. Benar. Ini berarti dengan bahannya sweat ya ini ya? Iya, betul. Oke. Ini Puma Clyde. Iya, Clyde. Kolaborasi dengan The 100 juga. Benar. Nice banget karena di sebelah kanannya dia ada hijau dan orange. Di sebelah kirinya apa tuh, Kak? Black. Merah biru. Oke. Okay. Nice pertabrakan warna yang ternyata turn out very 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 well. Oke. Okay. Ini dia harganya berapa, Kak? Yang ini 1.699. 1.699.000. Again ada special price di Grand Indonesia Midnight Shopping from Home yaitu menjadi 1.359.200. Kalau masih dapat kuota 20 orang tadi dapat ekstra 500.000 lagi loh potongannya. Betul. Oke, mungkin ada yang baru join, selamat malam Sneakerset dan Odidi People yang telat. Oke, kita recap kali ya. Ya tadi ada apa betul. Aja dan juga potongannya berapa aja. Oke, boleh mulai dari yang pertama ini. Yang pertama ada Adidas Ultra Boost CGK Airport Pack. Oke, ini yang tadi itu tuh guys, yang sepatu rasa traveling deh. Ya. Ada stiker CGK-nya deh, kayak lolos bagasi ya. Betul. Ini dapat potongan harga menjadi 2.240.000. Kalau kamu termasuk 20 orang beruntung bisa dapat ekstra 500.000 lagi loh. Next, nih yang Stan Smith ya, Kak? Iya, ada Clean Classic. Oke. Okay. Stan Smith Clean Classic. Classic yang ini, boleh dilihat. Oke. Okay. Yang ada tulisannya this shoe alone will not save the planet. Sebelah sini juga oh sama tulisannya. Sama. Warnanya hijau benar-benar menggambarkan environment sih menurut betul. Aku. Ya, ini discount dari 1.600.000 nih ya, Kak. Ya. Jadi 1.280.000 aja. Oke, ya. Kita next ya. Kita next ke sepatu selanjutnya. Oke. Okay. Ini yang colorful mungkin yang satu selera karena aku juga suka warna-warni kan. Oh, mungkin yang satu selera yang suka warna-warni biar bisa kayak pakai baju warna merah masuk.
baju warna orange masuk. Kuning. Kuning masuk. Hijau masuk. Apa lagi? Biru apa nih? Violet ya? Iya. Violet masuk, ungu masuk. Pokoknya masuk terus Pak Eko masuk ya. Masuk terus. Nah, masuk terus. Benar ya. Ini bisa masuk ke baju warna apa aja karena dia colorful. Dan ini harganya di store berapa, Kak? Harganya 2,2. 2,2 dapat potongan di Midnight Shopping From Home. Jadi 1.760.000. Bisa dapat ekstra 500.000 lagi kalau misalkan kamu cepetan langsung chat nih. Nih, nomor adminnya nih, ya. Admin Chat and Shop, ingat Chat and Shop. Jangan Call and Shop. Oke, sabar. Sabar. Pelan-pelan nanti pasti dibalas satu persatu. Yuk, boleh next-nya apa, Kak? Next-nya ada Air Max 2090. Oke, ini yang tadi neon ya. Ya. Neon betul. Stand out. Ini kalau aku pakai ini, misalkan aku mau pakai outfit all black, ya. Aku kasih sentuhan warnanya di sepatu ini sih, ya nggak sih? Betul, betul. Ya kan, jadi kayak biar kayak nggak crowded banget, nggak penuh banget nih kelihatannya, jadi kita pakai sepatu. Dan menurut aku nih, aku nggak tahu ya, kau umum nih, sebagai expert dan yang mengerti. Ya. Kalau sepatu itu pada saat milih outfit, sepatu duluan nggak sih? Iyalah. Ya kan? Iya. Sepatu dulu baru baju, ya nggak sih? Betul. Benar. Bukan baju yang, bukan sepatu yang ikut baju sayang, tapi baju kamu yang harus ngikut sama sepatu kamu ya. Oke, ini harganya di store berapa, Kak? Yang ini harganya 2,1. Oh, 2,1. 2.099.000. Mendapat potongan jadi 1.679.200. Ada juga di situ you guys di layarnya. Oke. Kalau aku ya overall, aku paling suka yang ini. Aku suka ini dan ini. Iya. Sebetulnya. Kenapa, karena Kak? Suka? Warna. Oh, dari warna. Aku suka bermain warna, bisa lihat dari sepatu aku ini. Iya. Nike sebentar. Shadow. Nike Shadow Air Force ya. Air Force 1 Shadow. Benar. Ya kan? Udah susah itu. Udah susah. Udah. Benar. Udah susah ditemuin ya? Ya udah susah. Berarti langka. Langka. Kayak aku dong. Betul. Udah bisa masuk penangkaran belum? Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Oke, ini yang paling aku suka dari tadi karena dia yang paling manis. Iya. Sama seperti sifat aku, manis enggak sih dari tadi? Baiklah, oh, manis. Baik. Oh, itu ibarat kata kayak diain aja tuh ya kan. Ini juga penonton gak iain aja nih kayaknya dari tadi. Oke, ini gimana nih Kak? Kalau ini dibanderol harga berapa? Yang ini kan Verona murah sih, 1,4. Oke, iya. 1,4 setelah di discount ya. Iya, betul. 1.439.200 yang bisa teman-teman dapatkan di Midnight Shopping From Home-nya Grand Indonesia. Karena kalau beli di store, harga aslinya itu 1.799.000. Ingat, ada potongan 500.000. Ini pilih ulang-ulang terus loh biar gak kelewatan. Betul, ya untuk kan? 20 orang pertama. Oke, terima kasih Kak. Mungkin sudah cukup kita review sepatunya. Tadi juga masih ada dua lagi. Teman-teman ingat ya, masih ada beberapa macam lagi di katalog diskonnya Our Daily Dose. Itu teman-teman cek aja di Instagram Grand Indonesia, @grandindo. Dan juga ada waktu batas sampai besok malam jam 7 untuk beli. Tapi kalau feeling aku ya, nggak nyampe besok sih, Kak. Nggak nyampe malam. Nggak nyampe. Iya. Tadi soalnya aku diceritakan, udah lumayan dibombardir ya, Kak. Our Daily Dose udah diteror. Mana nih, mana-mana? Udah buru-buru mau beli. Yuk deh, sekarang dibeli. Kita masih ada nggak nih kuota 20 orangnya? Masih ada, tapi tinggal dikit lagi. Ya, tinggal dikit lagi dapat ekstra potongan 500.000. Ayo, mungkin Kak Umam pengen mengajak ODD People dan juga Sneakershead untuk kayak, kenapa harus beli di deal yang ini? Ya, untuk ODD People nih, semuanya sharing aja buat kita. Bahwa di ODD pun kita masih tetap buka, kita masih tetap melayani kalian. Nggak perlu takut gimana caranya, paymentnya. Langsung chat aja di bawah 0812-9289-6070. Betul, ingat langsung aja chat and shop. Chat bukan call ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak kau Mam sudah mau berbincang-bincang sama aku. Selamat melayani buyers ya abis ini ya. Selamat dihantui order ya. Terima kasih banyak. Siapa tahu hostnya juga mau dikasih special. Kayak barangkali price atau apa ya. Oke, terima kasih kau Mam. Thank you. Alright, itu dia tadi guys, best deal dari Our Daily Dose di Grand Indonesia Midnight Shopping From Home. Sekarang saatnya aku announce dulu nih siapa pemenang giveaway dari Our Daily Dose. Siap? Oke, 1, 2, 3, ini dia pemenangnya. Wow, congrats untuk @JeffreyChiao. Selamat ya, Jeffrey, kamu boleh screenshot sekarang yuk. Di screenshot sekarang, jangan lupa abis itu di DM screenshotannya ke Instagram @grandindo untuk kamu ini ya, claim
hadiahnya, oke? Dan juga aku mau berterima kasih banyak nih untuk seluruh viewers yang sudah stay tune dari jam 7 tadi. Terima kasih banyak kepada seluruh tim yang bertugas. Terima kasih banyak juga untuk brand dari Tenant Screen Indonesia yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Seibu, Massimo Dutti, Central Department Store, L'Occitane, Golf House, The Body Shop, Zara, Bath and Body Works, Bershka, Stradivarius, Urban Republic, dan juga Our Daily Dose. Ingat ya, semua yang ditawarkan di sini adalah penawaran eksklusif khusus di Grand Indonesia Midnight Shopping From Home, jadi akan berbeda banget sama yang kamu dapatkan di store. Buruan ya, ada waktu sampai besok jam 7 malam, jangan sampai kelewatan untuk selesaikan order kamu, supaya kamu menjadi salah satu orang beruntung yang mendapatkan good deal dari brand-brand yang aku sebutkan tadi. Jangan lupa chat di admin chat and shopnya, dan di situ nanti kamu bisa selesaikan pemesanannya ya. Jangan lupa juga untuk follow terus social media Grand Indonesia untuk gak kelewatan info-info selanjutnya. Akan ada apa lagi sih di Grand Indonesia? Setelah ini ada apa lagi sih? Instagramnya di @grandindo, Twitter @grandindo, di Facebook Grand Indonesia GI, YouTube yang ini nih Grand Indonesia GI, dan juga website-nya di www.grand-indonesia.com. Sekali lagi terima kasih banyak loh buat Grand Indonesia sudah mengadakan sale yang seperti ini, yang bisa di rumah aja tinggal scroll-scroll, tapi harganya kadang kayak kok bisa di luar akal sehat murahnya. Terima kasih banyak juga kepada seluruh tim yang bertugas. Kalau begitu aku Pila mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih. Bye-bye.